KPM. Alah, kenapa salah lagi ni? Banyak kali dah praktis ni. Okey. Satu, tadi patutnya awak drop dulu bola betul. Okey, awak pula patutnya tadi bola tu tangkap betul-betul dan patutnya dekat belakang garisan 5 meter. Aduh, salah ni. Tapi tak apa, kalau kita asyik salah aje, apa kata kita panggil cikgu dulu. Boleh? Cikgu! Cikgu! Mana cikgu yang boleh tolong kita ni nak belajar rugby ni? Mau ni macam mana ni cikgu? Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami, Direct TV KPM. Untuk slot sukan hari ini, kita akan belajar tentang sukan rugby rima bersama dengan dua orang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan yang pertama, Cikgu Roslan. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, Cikgu Din. Kenalkan diri sikit, Cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Irfan. Okey, saya Saharudin bin Muhammad Hashim. Bertugas di SK Seri Utama, Sungai Besar, Sabah Menam, Selangor. Dan telah berkecimpung dalam sukan rugby ini selama 25 tahun. 25 tahun. Okey. Cik Gulan pula, berapa tahun pengalaman? Silakan. Okey. Assalamualaikum. Saya Roslan bin Muhammad dari SK Sungai Buaya, Banting. Dan berkecimpung dalam lapangan sukan rugby selama 25 tahun. Saing-saing, 25 tahun lebih kurang sama. Okey, itulah dia guru-guru yang kita bawakan bersama kita hari ini untuk berkongsi kepada kita tentang sukan rugby rimau. Okey, cikgu. Untuk episod kali ini, cikgu, apa pula diskusi yang kita nak bawakan kepada murid-murid di rumah? Okey. Pada hari ini kita akan terangkan cara permainan. Cara permainan yang kita mulakan dengan tendangan mula ataupun kick off, tendangan permulaan dan juga tendangan drop out. Okey, kick off dan drop out ada dua nama yang berbeza di sini, cikgu. Tapi Irfan rasa, cikgu, pastinya dua-dua ni akan digunakan pada situasi yang berbeza juga, betul? Ya, betul. Yang pertama tadi adalah kick-off. Okey. Yang Irfan tahulah, cikgu, kick-off ni maksudnya permulaan kepada permainan. Okey. Jadi, apakah perkongsian cikgu untuk kick-off? Silakan. Okey. Kick-off dalam satu-satu permainan rugby hanya tiga kali saja kita buat. Tiga kali? Tiga kali. Tiga situasi. Yang pertama, permulaan permainan. Baik. Yang kedua, apabila satu-satu pasukan mendapat try dan dia akan mulakan dengan kick-off. Dan yang ketiga, apabila berlakunya separuh masa dan nak mulakan semula, pun mulakan dengan kick-off. Okey, permulaan, masa try, try. Lepas tu sambung masa kedua, separuh masa kedua. Okey, separuh masa kedua. Itu, tiga kali kita akan gunakan kick-off, ya? Tiga situasi. Tiga situasi. Okay. Kick-off ni kita akan ambil di garisan tengah padang. Di tengah-tengah padang ataupun halfway line tu. Lebih kurang padang. Macam bola sepak lah, cikgu. Macam bola sepak. Cuma tendangannya bukan macam bola sepak. Berbeza. Berbeza. Tadi kan kita nampak kesalahan murid buat tadi, kan? Ya. Tendangan yang betul adalah menggunakan teknik drop kick. Drop kick. Tendangan lantun. Jatuhkan bola baru kita tendang bola itu. Oh, bukan macam bola sepak, cikgu. Bukan macam bola sepak. Baik, baik. Tapi perlakuannya sama dengan drop out. Oh, sama. Perlakuannya sama, tetapi situasinya berbeza. Berbeza. Kalau tadi kick off kita mulakan dengan tiga situasi.
drop out apabila berlaku kesalahan yang dilakukan oleh pihak menyerang. Pihak lawan. Contohnya pihak menyerang ni dia bawa bola nak pergi try, tiba-tiba keluar ke garisan belakang. Baik. Tak try, maka hukumannya adalah drop out kepada pasukan yang tidak melakukan kesalahan. Ataupun dalam permainan biasa, pihak penyerang menendang bola tersebut terus keluar ke belakang, okay, pun hukumannya adalah drop out di mana-mana garisan 15 meter. Garisan 15 meter. Ya, tadi tengah kick off, tengah padang. Tengah padang. Di drop out garisan 15 meter pasukan bertahan. Itulah penerangan dia. Okey, tapi kalau kita tak buat je, kita tak nampak macam mana perlakuan dia. Jadi kita bawakan juga dua orang murid bersama kita hari ini untuk berkongsi kepada kita demonstrasi untuk melakukannya. Pertama kick off, yang kedua adalah drop out. Drop out. Okey cikgu, jom. Tapi sebelum murid buat, saya tunjuk cara dulu. Bagi cikgu tunjuk dululah. Cikgu paling pakar kat sini. Kemudian murid akan buat. Baik cikgu. Okey, kita ke belakang sikit. Boleh, tak ada masalah. Silakan cikgu. Okey. Kita perlukan ruang sikit sekarang ni. Okey, kita andaikan marker yang berwarna biru ini adalah garisan tengah. Garisan tengah, okey. Ataupun halfway line. Dan marker yang berwarna merah itu adalah garisan 5 meter. Baik. Apabila perlakuan kick-off dilakukan, bola yang ditendang hendaklah melepasi garisan 5 meter. Garisan 15 meter. Dan pasukan lawan hendaklah berdiri di belakang garisan 5 meter. Baik. Kalau dia berdiri di dalam, itu adalah satu kesalahan. Kalau kita tendang tak lepas pun satu kesalahan juga. Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Okey, baik cikgu. Okay. Sekarang saya tunjuk cara untuk melakukan kick off. Kick off. Ya. Yeah. Perlakuan sama tapi tempat yang berbeza. Okey. Apabila kita satu-satu pasukan itu bersedia, dia akan membuat satu tendangan ke atas. Baik. Bola mesti jatuh ke tanah kemudian tendang. Jatuh ke tanah dulu. Boleh bersedia? Sedia. Okey, Adam. Okey. Adam. Itu adalah tendangan. Wah, cantiklah cara tendang. Mantap. Okey. Bola jatuh tanah baru tendang. Jadi cikgu Ifan dah nampak cikgu letak dua kali cikgu. Cikgu macam itu kita nak cari tempat yang sesuai. Wah, okey, ada cara dia tu. Tempat yang tak sesuai dia akan melantun pergi ke tanah ke sini. Okey. Kita check dulu cikgu mana yang sesuai. Dulu. Baik. Okey, lepas cikgu dah tendang tadi. Okey, Adam dah tangkap. Okey. Dia boleh terus mainkan permainan tersebut, dia akan hantar pada rakan di sebelah dia lah dan melakukan serangan. Baik. Dan pasukan kita yang menendang bola itu terus bertukar menjadi pasukan bertahan. Oh, okey. Okey. Baik, cikgu. Begitu juga dengan drop out. Cuma drop out ni bezanya bukan di halfway line. Ataupun halfway line, tapi dia buat di garisan 15 meter. Okey. Satu lagi, kick off boleh ditendang dengan cara grabble kick. Grabble tadi drop, dan ini kita grabble. Okey, jadi tendangan itu tak perlu tinggi. Tendang itu memadai bola melepasi garisan 5 meter. 5 meter sahaja. Yeah. Itu adalah untuk kick off. Yeah. Kick off untuk perlakuan drop kick. Kita tengok pula perlakuan drop out. Okey. Kalau drop kick, pemain pasukan lawan hendaklah berada di garisan 5 meter. Baik. Tetapi sebaliknya kalau tendangan drop out, pemain boleh berdiri di depan tapi tidak boleh memasuki kawasan 15 meter. Okey, dia boleh ke depan tapi jangan masuk ke kawasan Adam, kita lah cikgu Adam ke depan. Okey. Okey. Dia boleh berdiri kat sini. Di sini. Depan. Yang penting jangan melepasi. Jangan masuk. Jangan masuk ke garisan kita. Jadi kita kena tendang sama macam tadilah. Tapi kalau dia berada di depan, kita boleh ambil satu langkah ke belakang. Baik. Untuk mengelakkan daripada dia tahan bola tersebut. Dan tendangan pun sama, mesti melepasi garisan 15 meter. Okey. Okey. Okey, bertahan. Bertahan. Adam cuba. Okey. Okay.
Jadi bola melepasi dah kira selesai. Okey. Jadi itulah dia penerangan cikgu bagi tendangan kick off dan juga drop out, cikgu. Jadi adakah murid akan cuba buat demonstrasi, cikgu? Boleh. Murid boleh buat demonstrasi. Okey. Okey. Sekali sahaja kita akan buat demonstrasi. Okey. Kita cuba. Ya, okey cikgu. Yang ini adalah kick off. Okey. Drop out yang kita buat drop out pula. Drop out. Rasa 15 drop meter out. Tadi. Okey. Berdiri kat depan. Berdiri kat depan macam biasa. Adam kena cuba tangkap. Okey. Okey. Yang penting melepasi garisan 15 meter. Terima kasih Cikgu Lan, terima kasih Cikgu Syar. Kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukan Direkt TV KPM selepas ini. Bersama kami dalam Sukan Direkt TV KPM untuk Rugby Rimah bersama saya Irfan Syami, Cikgu Lan dan Cikgu Din untuk kita kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan cara permainan sukan ini. Okey, kenapa cikgu kita bawa lebih kurang 7 orang murid bersama kita? Rasanya dah 2 pasukan ni cikgu. Untuk apa sebenarnya? Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Jadi untuk kemahiran kali ini kita nak demonstrasikan ataupun nak tunjukkan kepada penonton iaitu sebahagian daripada permainan iaitu scrum. Scrum. Okey. Tapi bila scrum ni akan dipermainkan dalam sukan rugby rimau ni cikgu? Okey, scrum ni berlaku ialah untuk memerlukan sesuatu permainan setelah ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemain dalam general play, dalam permainan yang besarlah. Iaitu antaranya ialah satu forward pass, dan yang keduanya ialah knock on. Apabila berlaku kedua-dua ini, kesalahan ini, maka permainan itu akan dimainkan semula melalui scrum ini. Dan pasukan yang tidak melakukan kesalahan akan memulakan permainan dengan memasukkan bola dalam tunnel ataupun terowong. Ada tunnel, ada lorong ni cikgu. Okey. Scrum akan berlaku sekiranya ada pemain yang buat kesalahan. Dua kesalahan cikgu. Yang pertama, forward pass. Yang kedua, knock-on. Knock-on itu macam mana cikgu? Knock-on ni ialah apabila pemain itu apabila menangkap bola secara tidak kemas, lalu dia menjatuhkan bola ke bahagian hadapan. Okey. Yang ini kita panggil sebagai knock-on. Ataupun bola ini berada di tangan dan ada pada badan dan juga kekal jatuh ke hadapan. Yang ini kita akan panggil knock-on. Baik, jadi kalau berlakunya kejadian macam tu, kita akan terus kepada scrum, cikgu. Ya, kita akan mulakan permainan dengan scrum. Jadi kita akan gabungkan kedua-dua pasukan, cikgu. Ya. Dan scrum ni dia punya pemain yang akan terlibat dalam scrum ni ialah 3 daripada pasukan yang menyerang dan 3 daripada pasukan yang bertahan. Apa posisi mereka, cikgu? Okey, ada 3 posisi utama dalam scrum, iaitu yang pertama ialah prop, yang kedua ialah hooker, dan yang ketiga ialah scrum half. Dan mereka ini ada fungsi masing-masing. Baik. Nanti kita akan tunjukkan sewaktu pemain-pemain kita akan membuat demo lah. Okey, seterusnya kita akan buat kita akan tunjukkan bagaimana scrum itu kita pelakuan scrum itu. Boleh cikgu. Jadi kita akan menggunakan pemain kita lah. Baik. Anggaplah mereka ini adalah 2 pasukan yang sedang bertembung sekarang ni. Okey, di atas padang. Jadi cikgu, bagaimana posisi mereka? Letakkan dulu. Sila. Okey. Okey, please ke belakang. Okay, ke belakang sikit. Kita akan scrum kita akan tunjuk ke sana. Maksudnya arah depan. Jadi okey. So kita akan ada 2 orang prop di sebelah sini dan 2 orang prop di sebelah sana. Okey. Okey. Baik. So ini bilangannya adalah 3. Okey, 3 ni. So yang di sebelah luar, sebelah luar ni ada 2 orang setiap pasukan. Yang ini kita panggil prop. Okey, 2 orang ni prop 2. Baik. 3, 4. Maknanya 2 di sebelah pasukan yang menyerang dan 2 pasukan yang bertahan. Baik. Dan yang di tengah ni kita ada pemain kita panggil sebagai hooker. Hooker ni tugas dia adalah untuk mengais bola. Apabila bola tu akan melalui lorong ini. Okey, tunnel dan juga. Jadi mereka akan berebut bola lah. So ada kontes dekat situ. So hooker yang paling hebat dia akan berhak memenangi kontes tersebut. Okey. Dan mana-mana pasukan yang menang itu dan pasukan itu akan terus bermain untuk general play. Dan kita ada seorang
yang kita panggil sebagai scrum half posisi dia. Okay. Dan scrum half ini adalah fungsi dia adalah untuk memasukkan bola dalam lorong ni. Hmm. Okey. Kedudukannya adalah di tengah-tengah ni, tengah-tengah lorong dan dengan cara menggolekkan bola. Baik. Okey, dengan cara menggolekkan bola, saya beri contohlah. Okay. Cikgu, scrum half ni datang daripada pasukan mana cikgu? Kita anggap yang sebelah sini adalah pasukan yang menyerang, okay, dan ini yang bertahan. Baik. Maka scrum half ini adalah daripada pasukan yang menyerang. Yang menyerang. Yang menyerang. Faham? Okey. Jadi scrum half ni dia akan masukkan bola. Okey. Dia mesti ada satu jarak lebih kurang 1 meter daripada lorong ini dan scrum half ni dia akan menggolekkan bola. Okey. Tanpa kita panggil sebagai sided lah. Sided throw. Dan maksudnya kena lurus jelah cikgu kan? Ya, hooker boleh mengais bola. Okey. Boleh fight. Untuk prop, prop ini tidak dibenarkan untuk mengais sebab atas faktor keselamatan. Sebab dikhuatiri apabila mereka mengangkat kaki, oleh kerana scrum ni dia ada kontes sedikit. Baik. Boleh pasukan yang pasukan ini masing-masing boleh menolak tidak melebihi 1 meter. Tidak boleh melebihi 1 meter. Sekiranya prop ni dia akan mengangkat kaki dikhuatiri scrum kita akan akan robohlah. Akan roboh. Akan roboh. Itu adalah posisi mereka sekarang ni. Okey, kita ada prop yang tengah bersedia. Untuk scrum ni, yeah, untuk memulakan scrum, dia ada sequence biasanya referee lah yang akan pengadil pertandingan yang akan menyebut sequence itu dengan kuat iaitu crouch, crouch, bind, set. Okey. Okey. Apabila okey, yang pertama pemain ini kita sebut sebagai bind lah. So bind dengan rapkan pasukan dengan kedudukan yang betul lah. So prop, tangan prop mesti memegang pinggang hooker yang sebelah kiri. Okey. Dan prop yang sebelah kiri kena pegang pinggang sebelah kanan. Okey. Ini adalah untuk tujuan keselamatan dan hooker dia perlu memegang kedua-dua propnya. Dengan rapatlah. Okey. Okey, okay, Irfan. So untuk untuk scrum ni kita ada beberapa elemen yang kita perlu kenal pasti dan kena kuat kuasakan untuk peraturan untuk scrum ni sebab kita nak mengurangkan injury atau kecederaan dalam kalangan pemain yang involved dalam scrum ni. Baik. Okey. Antaranya ialah kedudukan kaki supaya kedudukan scrum nanti apabila dia berlakunya scrum dia akan scrum kita lebih stabil. Stabil. Lebih stabil eh. Untuk kedudukan kaki, okay, untuk katalah pasukan menyerang, jadi kaki yang sebelah kanan mesti berada di hadapan, depan, di hadapan dan kaki kiri sebelah belakang. Dan untuk prop yang sebelah kiri pula, kaki kiri dia di sebelah depan, okay, kanan di belakang. Oh, begitu. Sementara hooker dia akan silangkan kaki dia untuk memudahkan dia apabila untuk mengais bola. Untuk mengais bola. Oh, macam ni kena silang je ke? Ya, kena silang. Oh, kena silang macam ni. Okey. Kena silang. Baik. Untuk mengais bola tu. Okey. Dan sebelum kita beri sequence untuk masuk dalam scrum ni, kita akan pastikan bahawa pasukan yang memulakan permainan ataupun pasukan yang menyerang kepala untuk prop yang sebelah kiri ini mesti berada di sebelah luar. Di sebelah luar. Okay. Dia kita panggil sebagai loose head prop. Yang sebelah kanan dia akan sebelah dalam antara dua prop sebelah sana, baik, antara prop dengan hooker. Yang ini kita panggil sebagai tight head prop. Okey. Sebelah sana loose. Ini loose, ini tight. Tight. Kepada pasukan yang akan memulakan permainan. Pasukan yang menyerang. Yang menyerang, yang menyerang. Okey. Okey, ready. Okey. Kita akan buat demo. Okey, dengar arahan cikgu. Okey, ready. Crouch. Bind. Set. Okey, stable. Stabilize. Okey. Okey, maknanya apabila bola selepas pasukan yang menyerang ini memenangi bola, maka pemain yang ada di backline boleh meneruskan permainan dan permainan itu akan terbuka semula untuk general play lah. Okey, untuk permainan arm cikgu ya. Untuk permainan arm. Jadi maknanya scrum ini untuk memulakan semula permainan setelah berlakunya kesalahan forward pass ataupun knock on. Ya. Okey. Baik, yang memerlukan ada dua orang prop cikgu. Dan ya, satu hooker. Bro, satu hooker. Setiap, untuk setiap pasukan. Dan kemudian ada seorang kat tengah tu cikgu nama dia scrum half.
Amshar. Okey. So dialah yang akan memberikan bola dan hooker di antara kedua pasukan ini akan cuba untuk mendapatkan dan mengais bola, cikgu. Ya, betul. Dan untuk scrum up scrum full pun ada kaedah yang betul. Ha, macam mana nak baling bola, cikgu? Tunjukkan sikit cara. Okey. Cara ya. Okey, buka sikit. Okey. Antara kesalahan scrum up yang scrum up buat ialah apabila dia melontar bola masuk dalam tunnel. Sebab pelakuan yang sepatutnya ialah scrum half perlu menggolekkan bola di atas ground. Oh, di atas rumput. Maksudnya, bukanlah kita baling tapi kita menggolekkan sahaja. Ataupun kita panggil campakkan bola masuk dalam tu. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Dan bola ni dia tidak boleh, kita panggil istilahkan dalam rugby sebagai sided throw. One-sided throw tu maksudnya kalau scrum half ini adalah daripada pasukan yang menyerang, maka dia terus baling ke arah kaki. Dilarang. Dilarang. Yeah, sekiranya berlaku perkara seperti ini, maka free kick diberikan kepada pasukan yang bertahan. Okey. So, pasukan yang bertahan akan mendapat tendangan yang percuma atas kesalahan tadi yang dilakukan oleh sekarang pasukan yang menyerang. Baik, cikgu. Okey, kalau macam tu, cikgu, boleh tak Abang Ifan nak jadi orang yang baling bola tu, cikgu? Seramah, boleh? Boleh, silakan. Okey. Baik, Abang Ifan nak cuba sekarang ni untuk tukar dengan Amsyar. Kejap, boleh? Okey, Amsyar bagi kelulusan, tak apa. Berdebar pula kat sini Semua ni kuat-kuat ni. Okey. Baik, cikgu, sebagai scrum half, bila saya nak golekkan bola ni, cikgu? Okey, scrum half dia akan mula masukkan bola ataupun golekkan bola dalam lorong ni setelah pegawai permainan ataupun jurulatih mengesahkan bahawa scrum ini dalam keadaan stabil, dan selamat untuk yang pemain yang involved dalam scrum tadi. Oh, maksudnya lepas crouch, bind, set, lepas set tu stabil. Stabil dulu. Baru kita benarkan untuk scrum half masuk. Okey, baik. Jadi, semua dah bersedia? Yes. Okey, cantik. Jadi, jom kita mulakan permainan, Cik Ewa. Okey. Dengar spons, ya? Ya. Okey, ready. Crouch. Bind. Set. Okey, tangan lurus. Okey. Tangan dalam keadaan lurus. Okey, scrum half on. Okey, cikgu. Jadi, pasukan mana yang dapat bola, cikgu, tadi? Kalau ikutkan pasukan yang menyerang tadi dapat bola. Maksudnya, pasukan sana lah. Kalau scrum half ini adalah pasukan yang menyerang, maka dia mendapat semula bola yang dimasukkan. Apabila dia beri kelebihan, advantage untuk memasukkan bola dalam lorong. Tapi, namun begitu, pasukan yang bertahan, dia tetap dia beri kebenaran untuk membuat tolakan tidak melebihi 1 meter. 1 meter. Dan mereka juga berpeluang untuk memenangi bola itu. Oh, ada. Kalau pasukan juga yang bertahan, dia dapat mengais. Hooker pasukan bertahan dapat mengais bola itu ke belakang. Maksudnya, pasukan yang bertahan tadi akan bertukar menjadi penyerang pula. Okey. Yang menyerang tadi akan bertahan. Otomatik akan menjadi bertahan. Oh, macam tu rupanya. Okey, dan sebagai seorang scrum half, cikgu, Ifan tak boleh nak buat sadik throw, betul? Betul. Maksudnya, Ifan tak boleh nak, contohnya Ifan adalah pemain dari pasukan yang menyerang. Ifan tak boleh nak baling ke sana. Betul. Tapi kena baling lurus sebab tak boleh kita bias lah, cikgu, kan? Yeah, kena betul. Adil dan sama. Betul. Setuju. Okey, cikgu. Kita pun dah memahami, cikgu. Bila kita ke depan, cikgu. Terima kasih adik-adik semua. Okey, kita dah memahami cara untuk kita melakukan scrum sekiranya berlaku dua jenis keadaan, cikgu. Yang pertama tadi, forward pass. Forward pass. Berlakunya forward pass. Dan yang keduanya ialah berlaku knock-on. Ya. Dan kita nak ingat lagi sekali, cikgu, berkaitan dengan aspek keselamatan sekiranya kita dalam keadaan scrum tadi. Okey, dalam keadaan scrum, yang pertama sekali ialah kita akan tengok dari segi tempat yang untuk kita bermain tidak mungkin permukaan itu tidak ditenggelami air. Okey. Yang kedua ialah kita memastikan bahawa prop, hooker yang terlibat dalam scrum ini memastikan bahawa keadaan kaki mereka. Ini adalah yang penting adalah peranan jurulatih lah. Betul. Mengajar mereka sewaktu sesi latihan. Jadi apabila keadaan kaki yang betul, ini dapat menyokong supaya scrum kita tidak kolaps, kita tidak roboh lah maksudnya. Dan apabila scrum stabil, maka kita tidak banyak masa kita buang untuk sewaktu perlawanan, tidak banyak masa yang kita buang untuk membetulkan pemain-pemain ini. Scrum mereka ni dah tahu dan membentuk pemain scrum yang stabil dan selalunya permainan boleh diteruskan. Baik. Kita nak jimat masa, cikgu, sebab permainan kita panjang lagi masa, tapi kalau kita asyik nak betulkan scrum je, rugilah kat situ. Betul. Cikgu, kan? Okey, itulah penerangan cikgu berkaitan dengan scrum di mana akan berlaku sekiranya ada dua kesalahan. Yang pertama, forward pass. Forward yang kedua pass adalah knock-on. Okey, kita nak minta berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Sukan di Direct TV KPM selepas ini.
Inilah dia sukan Didik TV KPM bersama saya Irfan Syami, Cikgu Lan dan Cikgu Den tentang rugby rimau. Aum. Okey cikgu. Untuk segmen kali ini apa diskusi kita sebenarnya? Sekarang kita akan pergi kepada kemahiran seterusnya, yeah, iaitu line out. Line out tu macam mana cikgu? Ataupun lontaran ke dalam. Okey. Okey. Line out ni berlaku apabila mana-mana pasukan yang mengeluarkan bola daripada kawasan permainan. Baik. Mengeluarkan bola ada dua cara, sama cara ada bola itu keluar melepasi garisan ataupun pemain itu berlari terpijak garisan. Oh, oh cikgu, kalau terpijak pun dikira salah dikira juga. Dikira keluar. Kalau bola pijak tak ada masalah lagi, kan? Pijak garisan bersama bola. Okey. Maka dikatakan sebagai bola keluar. Dan hukumannya ialah lontaran ke dalam ataupun line out kepada pasukan yang tidak melakukan kesalahan. Kesalahan. Baik, cikgu. Jadi, sesiapa sajalah boleh buat line out ini, cikgu, kan? Ya. Dalam satu-satu pasukan, kebiasaannya yang melakukan lontaran ke dalam itu ialah hooker. Hooker dalam skram tadi. Kebiasaannya hooker yang akan membuat lontaran ke dalam. Baik. Dan memerlukan beberapa orang pemain untuk menerima hantaran tersebut. Dan penentuannya adalah ditentukan. Penentuan berapa orang adalah ditentukan oleh siapa yang dapat line out itu. Siapa yang dapat? Kalau dia dapat line, team A yang dapat line out, okay, maka dia boleh tentukan letak 3 ataupun 2. Dan kalau dia letak 2, team satu lagi tak boleh letak 3. Baik. Dia kena ikut tim yang memenangi ataupun mempunyai kuasa untuk balai out. Kuasa untuk balai out. Okey, cikgu. Okay. Kalau 2-2 lah, kalau 3-3 lah. Kalau 3-3 lah. Dia tak boleh satu. Kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2. Tapi yeah, kebiasaan cikgu dalam permainan rugby rimau ni, untuk balai out ni berapa ramai yang akan digunakan? 2 ke 3 cikgu selalu? Kita akan ada satu pelontar. Yeah. Kita akan ada satu penerima dan 2 orang setiap pasukan untuk membina satu barisan untuk menerima line out. Oh, okey, yeah, okey. Faham? Dan kedudukan penerima itu mestilah berada selepas garisan 3 meter tepi padang. Dan kita ada garisan bola keluar, selepas itu kita ada garisan 3 meter. Baik. Jadi pemain yang akan menerima bola itu akan berada dalam garisan 3 meter hingga garisan 10 meter. 3 hingga 10. 3 hingga 10 meter. Baik. Dan penerima mestilah berada 2 meter daripada pelontar. 2 meter daripada pelontar. Okey. Dan garisan tengah ni berada 2 meter. Sama ada daripada pelontar ataupun garisan tengah, dia mesti berada 2 meter. Baik. Okey. Apa lagi cikgu? Konsen cikgu tentang line out ni. Kita akan tunjukkan kedudukan. Kedudukan. Kedudukan di mana bermulanya line out dan di mana berakhirnya line out. Dan satu lagi, balingan ada 2 cara. 2 cara. Yang pertama, dia panggil balingan biasa. Dan yang kedua, balingan dia panggil balingan pantas. Walaupun tidak bersedia untuk membuat kedudukan ataupun posisi, pemain pasukan yang memenangi mempunyai line out itu boleh terus balik. Dia terus balik. Quick throw. Walaupun mereka tak bersedia, cikgu. Walaupun mereka tak bersedia. Okey. Itu ada 2 cara balingan, cikgu. 2 cara balingan. Dan cara lontaran pula, yeah, ada 2. Ada 2 juga. Sama ada dia nak melontar dari atas. Dari atas. Ataupun dia nak melontar dari bawah. Okay. Syaratnya, yeah, bola mesti terus ke terowong tu, laluan di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Tak boleh kanan. Kanan ataupun tak boleh pasukan bertahan atau pasukan menyerang. Tak boleh. Tak boleh. Di tengah-tengah laluan tu. Ya? Dan ada satu lagi. Satu lagi, cikgu. Pergerakannya tidak boleh lebih 2. Okey. Kalau dia buat begini, 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 itu satu kesalahan. Dah 3 dah tu. Dah 3. Dia kena 1 ataupun 2 balik. Okay. Itu adalah perlakuannya. Baru saya tahu, cikgu. Kalau 3 dah jadi kesalahan, cikgu. Yeah. Dan apa yang akan berlaku sekiranya ada 3 kali kesalahan dari cikgu? Kalau berlaku kesalahan, apa-apa hukuman hendaklah dilakukan di garisan 10 meter. 10 meter ke belakang mula. Sama ada balingan semula ataupun skram di garisan 10 meter kepada pasukan yang tidak melakukan kesalahan.
faham. Maksudnya setiap perlakuan tu pasti akan ada hukuman, cikgu kan? Yeah. Kalau salah pasti kena hukum. Itulah kena hukum. Sukan rugby rimau ni cikgu. Okey. Kita pun dah kongsi banyak cikgu. Yeah. Jadi apa kata kita nak fahamkan lagi demonstrasinya yang akan dilakukan oleh murid-murid kita cikgu. Jom kita saksikan. Kita di sini saja. Okey, kita andaikan marker yang berwarna putih ini adalah garisan bola keluar. Okey. Okey. Dan yang berwarna hijau ini adalah garisan 3 meter. 3 meter. Okey. Katalah pasukan menyerang membawa bola terpijak garisan. Dan bila terpijak garisan dikira bola keluar. Keluar. Bila bola keluar, pasukan yang tidak melakukan kesalahan akan mendapat lontaran. Baik. Okey. Satu hooker pasukan di sebelah sini. Okey. Okey. Ini kita panggil pelontar ataupun thrower. Okey, dia mesti berada pijak garisan. Pijak garisan, ya. Okey. Sini dia menentukan kalau dia letak sini dua. Okey. Dua orang pandang sana. Yang ini pun kena sebelah sini pun kena dua. Maksud cikgu, Amsyar ni dah yang akan tentukan berapa ramai cikgu? Pasukan dia. Pasukan dia. Okey. Okey. Dua. Yang ini ialah penerima. Penerima. Okey. Dia boleh berdiri di sini, janji 2 meter ataupun dia boleh berada di situ, janji 2 meter jaraknya. Jarak dia pasti tak boleh kurang pada 2 meter. Baik. Yang sini penerima di sebelah sini. Okey. Okey. Ini adalah kedudukan ataupun posisi ketika melakukan hantaran ataupun balingan ke dalam, line out. Okey. Bila bermula line out? Bila bermulanya line out, maksudnya apabila bola dilepaskan daripada tangan pelontar. Lepas saja bola itu maka bermulanya line out. Oh, okey. Okey. Dan selebih pemain kena berdiri 10 meter daripada garisan tengah ni. Dia ada imaginary line. Okey. 10 meter. 10 meter ke belakang. Okay. Sekarang kita ada 3, 4, kita 7 sepasukan. Tiga orang mesti berada di garisan di 10 meter jaraknya. Sama juga pasukan sebelah sini kena ada yang tak terlibat dengan line out kena berada 10 meter. Oh, macam saya kena belakang saja. Tak terlibat. Saya pergi 10 meter ke belakang. Okay. Anggapnya begitulah. Begitu. Okey. Dan pelontar hendaklah melontar di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah lorong ni. Kena pastikan lalu dekat lorong ni. Lorong tengah. Baik. Dia tak boleh hantar kepada pasukan dia. Tak boleh. Tak boleh hantar pada pasukan lawan. Bukan tak boleh. Itu keuntungan pada pasukan lawan. Betul. Okey. Dan dua orang ni kita panggil jumper ataupun pelompat ni. Dia boleh lompat, tak boleh angkat. Kawan belakang tak boleh angkat. Okey. Dia kena lompat sendiri. Dia lompat sendiri. Yeah. Okey. Dan dia mesti menggunakan tangan sebelah dalam. Okey. Menolong untuk tapping bola tersebut. Ataupun dia boleh guna dua-dua tangan untuk tangkap. Untuk tangkap. Okey, sekiranya dia menggunakan tangan sebelah sini, dikhuatiri dia melakukan kekasaran. Tangan ini menekan pasukan lawan. Itu satu kesalahan. Okey. Okey, kita tengok perlakuannya. Baik, cikgu. Jom kita saksikan perlakuannya. Okey, Adik Amsyar kalau dah bersedia. Okey, pegawai perlawanan akan memastikan yang pertama dia akan pastikan kedudukan yang tak terlibat 10 meter. Okay, selesai. Dia pastikan selesai. Pastikan jarak ini sekurang-kurangnya setengah meter. Setengah meter. Tak boleh rapat sangat. Okey, dia bukakan ni. Okey. Dia dah selesai, maka kebenaran untuk melakukan balingan ke dalam boleh diteruskan. Baik. Okey. Okey. Maksudnya cikgu, tadi bola dah pun ditepis. Ditepis oleh pasukan yang bertahan cikgu. Bertahan. Ditepis tapi bola tu tetap keluar. Keluar. Mana line out akan berlaku sekali lagi. Sekali lagi. Amsyar akan buat lagi? Akan buat lagi. Oh, okey. Okay. Boleh Amsyar lagi sekali? Okey. Cuba kali ni kita tangkap pula. Tangkap pula. Okey. Okey. Kalau situasi macam ini, pasukan ini telah memenangi line out. Dia tapping dan bola ini sudah terima kepada penerima. Baik. Dan apabila bola keluar saja dalam line out, maka
line out sudah berakhir. Okey. Pasukan yang berdiri 10 meter tadi sudah boleh naik. Naik ke atas semula, okey. Selagi bola tak keluar, dia tak boleh bergerak. Okey. Itu perlakuan. Akan ada arahan daripada pegawai permainan? Ya. Okay. Pegawai permainan akan boleh memberikan arahan untuk bola tu dilontar ke dalam. Dan yang lain pun boleh masuk kembali ke atas padang? Setelah bola line out ni keluar daripada posisi line out ni. Okey. Lepas tu permainan pun akan disambung semula lah, cikgu? Akan bersambung semula. Sebabnya skram dan line out ni adalah part untuk bahagian untuk menyambung semula perlawanan apabila satu-satu kesalahan dilakukan. Okey. Kira macam pit stop lah, cikgu, kan? Ya. Untuk kita melakukan skram ataupun line out ni sekiranya berlaku kesalahan oleh mana-mana pemain. Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kepada semua sekali kerana bersama kami untuk kita tunjukkan demonstrasi bagi perlakuan line out. Jadi kita akan berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam Direkt TV KPM Sukan Rugby Rimau. Kembali menyaksikan Sukan Direkt TV KPM Rugby Rimau bersama saya Irfan Syahmi, Cikgu Din dan Cikgu Lan. Cikgu masih bertenaga? Cantik, alhamdulillah. Okey, untuk segmen kali ini, cikgu akan kongsikan kepada kita tentang satu situasi permainan yang penuh, cikgu. Kongsikan. Ya, insyaAllah. Okey, terima kasih Irfan. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya, kita ada sediakan dua pasukan. Jadi kita akan laksanakan satu permainan kecil dan situasi kecil permainan berdasarkan kemahiran-kemahiran yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu berkaitan dengan scrum, line out, juga hantaran, juga kick off ataupun drop out lah. Jadi selepas ini kita akan lihat situasi permainan kecil ini. Kita akan mulakan dengan kick off. Kita akan mulakan dengan kick off. Kemudian kita akan lihat pemain akan menyambut bola. Okay. Kemudian mereka akan mainkan dengan hantaran yang baik. Hantaran yang tetapi baik. Pada pemain yang ketiga tu, kita akan lihat knock-on berlaku. Okey, maknanya terlepas bola. Terlepas bola. Yeah. Okey. Jadi kemudian permainan akan disambung semula, akan dimulakan semula dengan perlakuan scrum. Okey, kemudian pasukan yang menyerang ataupun yang dia beri kelebihan bola tadi akan memenangi scrum. Seterusnya scrum half akan dapatkan bola dan akan terus menyerang. Pasukan bertahan dia akan menunggu di ni di tempat bertahan dan scrum half ni dia akan memijak garisan keluar. Okey, maksudnya jadi, itu adalah petanda untuk line out. Okey. Dan selepas itu pelakuan line out kita akan teruskan dengan ataupun memulakan permainan dengan pelakuan line out lah. Dan kemudian mereka akan kembali semula kepada permainan am ataupun general play lah. Baik, cikgu. Okey, nampaknya mumit kat belakang kita sekarang ni dah tak sabar, cikgu. Kaki mereka pun dah gatal-gatal sekarang ni nak melakukan aktiviti kita iaitu sukan rugby rimau secara penuh, lebih kurang, cikgu. Di mana kita akan tunjukkan bagaimana permulaan dan juga apa yang akan berlaku sekiranya ada kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Ya, betul, Irfan. Okey. Jadi kita nak berikan ruang dan peluang kepada mereka untuk tunjukkan demonstrasi sekarang ini, cikgu, dengan arahan. Silakan. Okey, ready ya? Team A ready ya? Team B ready? Okay, handling. Okay, knock-on berlaku, Irfan. Knock-on berlaku, okay. Knock-on terlepas. Okay. Kita award scrum kepada pasukan yang bertahan. Baik. Yang tidak melakukan kesalahan. Okay, ready, boys? Okay, crouch. Tangan. Bind. Bind. Set. Okay. Okay, hold. Ini adalah pelakuan. Okay, menang bola. Scrum bind sekarang ni. Okay. Okay, break, 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 break. Okay, bola keluar, Irfan. Bola keluar. So, kita akan mulakan dengan line out. Okey. Biasanya pegawai pemain perlawanan dia akan bagi isyarat begini. Maksudnya cikgu Amsyar ni dah lepas garisan, cikgu, kan? Garisan. Aduh. Dan kena balik ke dalam lah ni. Kita beri pada pasukan yang bertahan tadi untuk melakukan throw in. Baik. Throw in untuk line out. Okey, biasanya pegawai perlawanan dia akan beri isyarat. Okey, isyarat tangan dan waktu itulah permulaan line out akan berlaku. Okey. Fine.
Okey, teruskan permainan, teruskan permainan. Tak, touch. 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 Okey, ini adalah sebahagian daripada situasi permainan kecil untuk menggabungkan dan ada kesinambungan antara kemahiran-kemahiran yang kita dah ajar yang sebelum ini tadi. Betul, Cikgu. So, bagaimana ianya berlaku dalam sesuatu perlawanan ataupun permainan lah. Baik. Sebagai penutupnya, Cikgu, mungkin Cikgu Lan atau Cikgu Tim boleh berikan sedikit rumusan ringkas. Silakan. Okey, sebagai rumusan untuk segmen ataupun kemahiran yang kita tunjukkan ada hari ini, sukan rugby rimau ini memerlukan semangat kesukanan dan juga memerlukan semangat sepasukan yang amat tinggi. Betul. Kerjasama, Cikgu. Kerjasama satu kumpulan itu amat tinggi. Cuma permainan ini adalah permainan bersama, bukan permainan individu. Individu. Jadi, setiap pemain perlu mengamalkan sikap bekerjasama dalam pasukan. Baik, Cikgu. Cikgu Lan, Cikgu Dek tambah sikit. Okey, kami harapan kami lah sebagai jurulatih, sebagai guru pembimbing. Harapan kami ialah mereka punya semangat yang tinggi, tidak mudah mengalah. Betul. Dan apa yang penting ialah kemenjadian murid. Yeah. Sekarang ini kita sebut sebagai kemenjadian murid. Jadi mereka, dengan adanya rugby rimau yang kami ajar ini, mudah-mudahan akan mengimbangi pencapaian akademik mereka. Betul. Supaya dalam bidang kokurikulum juga mereka akan dapat satu pencapaian yang tinggi, tinggi dalam situasi mereka sekarang ini berada di alam sekolah rendah ini. Betul, Cikgu. Supaya menjadi satu titik tolak kecemerlangan mereka apabila mereka berada di sekolah menengah dan seterusnya di alam pekerjaan. Melahirkan murid yang seimbang akademik dan kokurikulum. Yeah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Din dan juga Cikgu Lan bersama Ifan hari ini berkongsi kepada kita tentang sukan rugby rimau. Jadi, majulah sukan rugby rimau untuk negara. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. KPM.